sepanjang tu je. Ayat nombor ayat saya rasa saya dah pergi, bah. Saya kebetulan Tuhan restikan saya boleh berjalan banyak tempat. Hampir kat 30 tahun saya dah pergi. Eh? Kerja saya untuk kaji Al-Quran. Untuk kaji macam-macam benda Al-Quran. Bukan sekadar sejarah, melalui pergi ke tempatnya dan kita kaji banyak benda. Dia sudah kajian-kajian yang tersembunyi melalui falsafah Al-Quran. Dan banyak benda yang saya jumpa lah. Cabaran dari sudut, nak berhadapan dengan ramai orang. Eh? Dengan pelbagai bahasa, pelbagai budaya itu. Tapi yang paling utama sekali yang mengajar saya adalah betul orang kata lagi jauh, banyak tempat kita pergi, lagi banyak pengalaman kita, lagi kita tak sebab melatah. Tak sebab melatah yang maksudnya bila saya jumpa beberapa situasi dekat negara saya tak sebab melatah. Sebab saya jumpa kat negara orang lagi teruk daripada tu. Contohlah isu vape, contoh. Vape eh. Tahu vape apa? Tahu. Hari ni semua orang perempuan pun keluar ke hidup malakan harga kan. Saya buat dekat status Facebook semalam. Saya bukan nak orang kutuk orang tu. Tapi saya bersandarkan satu hadis Nabi. Nabi menyatakan apa, kalau izalam tastahi pas nak masyidah, kalau kamu tak alu, buatlah kamu nak buat apa. Mana orang yang macam ni, dia boleh buat dekat public, dia boleh post dekat status, ambil gambar dia, letak dekat status dia mana tu, orang macam ni dah tak malu lah. Jadi dia jangan terasa kalau ada orang malu kan dia. Okey. Dan dalam gambar yang saya bagi tu, saya tak perlu nak kena kabur-kabur muka dah. Ada yang kabur, ada yang tak lah. Tak apalah tu. Nak kata pas nak masyidah. Nak jadi apa jadi. Nabi dia kata, terima lah risiko. Saya tak tahu melatah sangat. Sebab saya jumpa dekat luar negara. Kawan saya, serumah dengan saya dalam masa belajar. Contoh lah. Yang isap ganja depan saya. Kenapa saya nak setakat isap vape? Tapi nak kata yang isap ganja, dia buat depan-depan ramai, buat dalam rumah lah. Okay? Isap vape, kalau nak buat, buat. Tapi jangan sampai nak kena buat kat Facebook. Tampak pula yang bertudung pula kan. Ada video pula. Dan perempuan bertudung, isap vape, keluar ke hidung, keluar ke telinga. Ini contoh, jadi kita tak perlu melangkah. Okay, itu yang pertama yang mengajar saya. Cuma yang penting, kalau ada riwayat ni. Yang pertama, kita lagi seronok baca Quran. Sebab sejarah yang kita dalam Quran itu adalah sejarah. Dan sejarah ini sangat tepat berbanding kita baca sejarah dunia. Dan sejarah dunia itu tak tepat. Orang yang menulis sejarah itu dia boleh pandang-pandang, dia tak pernah pusing-pusing macam-macam. Masuklah sejarah tanah Melayu kita ni. Penyejarahan, cara tulis sejarah. Tapi kalau Quran, confirm tempat sejarah. Jadi bila saya pergi merantau buat ayat riwayat, kita tengok di mana berlaku tempat. Buka kitab Injil, buka Bible, buka Taurat, buka bahasa Hebrew. Lepas buat kajian, waktu kita kata, hebat ni Quran. Dan hebat tu apa dia? Sehingga kan yang tercerita tu tepat dengan apa yang kita tengok. Dan nak kata hebat tak hebat tu, Allah sengaja simpan benda-benda tu supaya kita boleh tengok lagi. Benda yang 10,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi 10,000 campur sekarang 2014 berarti dekat 12,000 tahun. Tapi kita boleh tengok lagi contoh. Fir'aun ke, kaum Samud ke, kaum Ad ke sebagai contoh. Dan Tuhan masih kekalkan. Dan bila kita tengok sejarah tu seolah berulang. Bila hari ni orang buat balik benda-benda yang dibuat oleh kaum-kaum yang terdahulu tu orang buat balik. Maka kita jadi, Quran yang kita baca kita jadi takut. Itu pentingnya. Ayat riwayat. Jadi kita baca dalam zaman kita ini. Itu maksud ayat riwayat tu. Dan kerana ayat ini, dia tu bukan ayat yang kita baca saja, dia kena ayat yang kita tengok. Ayat bermaksud tulisan yang dibaca. Satu lagi ayat bermaksud tanda-tanda kekuasaan yang kita kena tengok. Jadi kita baca Quran, kemudian kita tengok. Tak boleh pergi negara pun tengok orang channel tu ke, buka YouTube ke, tengok kajian orang. Maka dengan kita tengok pun kita boleh menghayati. Okay? Kesimpulan yang saya nak cerita dah lala ada nanya soalan tu. Semalam saya dah kongsi panjang lepas dekat Masjid di perjalanan tentang apa yang saya jumpa dalam research tadi tentang makanan syurga. Hari ni kita makan tak makanan syurga? Saya tanya semua. Kita pernah tak makan makanan syurga? Takut nak jawab buah. Buah zaitun kan tak pernah makan? Kan makanan syurga tu. Buah anggur, itu kan makanan syurga. Kita baca dalam Quran itu banyak. Kan? Ainab, makanan syurga.
At-tamarat, makanan syurga. Zaitun watin wa zaitun watin wa zaitun makanan syurga. Madu. Roman. 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 Kan buah ada lima. Kan makanan syurga tu. Itu kan makanan syurga betul kan? Tapi khasiatnya tak sama dengan nama syurga betul-betul nanti lah. Sebab itu adalah ayat saya baca surah Al-Baqarah tadi. Kullama rizikum minha min thamarat rizqa. Qalu. Hadan ladhi rizikna min qal. Wa'utubihi mutasyabihah. Tak kala kami memberi makan makanan-makanan dalam syurga, kata Allah, berkatalah ahli-ahli syurga ni, macam kita nak makan dulu. Macam kita makan ni, macam kita nak makan lah buah ni. Maknanya sekarang kita ada makan makanan syurga. Tapi Allah kata, wa'utubihi mutasyabihah. Kami bagi benda yang hampir serupa dengan apa yang pernah makan kat dunia dulu. Sebab kita bila dah selalu makan, kita nakkan benda tu. Contoh kita selalu makan sekandar, duduk dekat England, nak juga sekandar, betul tak? Saya sekarang dapat bungkus dari kawan nak pergi, kita kirim sekandar lancar. Tahan 2 hari lah. Lega dapat makan sekandar dekat England, dekat Trafalgar Square. Ambil gambar makan sekandar. Syurga, Tuhan akan bagi benda yang kita suka. Tapi yang lebih baik daripada yang kita suka. Okey eh? Contoh makanan syurga saya ni. Okey. Ini memang sekajian yang saya pernah pergi macam-macam tempat yang kita baca tafsir ulama macam-macam. Antara makanan syurga yang kita jalan makan, iaitu makanan Bani Israel zaman Nabi Musa. Apa dia makanan tu? Apa? Zaman Nabi Musa. Masa mereka keluar daripada Laut Merah, Fir'aun mati tenggelam dalam laut, mereka duduk satu kawasan lembah, Banjaran Teh dia panggil. 40 tahun dia orang sesat dekat situ, tak ada makanan pun sekali. Akhirnya minta kepada Musa, akhirnya Allah turunkan. Wazallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan manna dan salwa kepada Bani Israel. Okey dong, dia hebat. Tak ada makanan, sakit, lalu tiba dapat makanan ni mereka sihat. Allah kata kulu min thayyibati ma razaqakum. Makanlah makanan-makanan yang tinggi khasiat. Okey, Bani Israel makan. Memang hebat lah. Dia makan manna sedihnya cecair dan juga salwa sedihnya seburung. Okey, dia makan dan dia sihat. Dia survive. Dan Allah kata ini makanan yang high quality. Allah kata thayyibat. Tiba-tiba Bani Israel dah lama makan manna salwa, dia minta kepada Musa, wahai Musa, kami boleh tidak makan manna salwa? Lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, kami boring makan manna salwa. Sikit mana, sikit salwa. Dah jenuh dah buat sekodok, enam-enam macam benda dah buat. Boring. Mintalah kepada Tuhan kita supaya ditumbuhkan daripada bumi ni sayur-sayur, kacang-kacang, timun, bawang, makanan-makanan dia orang biasa makan dulu. Yang dah lama tak jumpa ni. Dia nak juga bawang, nak juga sayur, nak juga timun, kacang semua. Apa jawab Nabi Musa? Bila dia orang minta makanan yang dia orang nak. Yang kita makan benda tu kan? Sayur, kacang, timun, bawang. Kita makan tak? Makan di pinggir ni. Makan tak? Apa jawab Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu nak tukar ke benda yang tinggi kualiti manna salwa ni dengan benda yang rendah kualiti? Kalau macam tu, kamu balik tak boleh. Kamu mesti. Kamu akan dapat apa yang kamu nak. Okey, apa yang kita faham dari ayat tu? Kita makan sayur, makan bawang, makan timun, apa semua. Bukan dengan benda tu tak bagus langsung. Tapi Nabi Musa pernah sebut, adana billadhi huwa khair, berarti ada benda yang lebih baik daripada timun, kacang, bawang, sayur ni. Saya punya tim kajian saya antara ini doktor-doktor. Datuk Dr. Jamil, pakar buah pinggang, kita dengan Dr. Salihin. Antara pakar-pakar doktor-doktor ni, dalam kajian jurnal medical hari ni, dia kata sayur bukan makanan manusia. Macam? Ulang ke, sayur ke, walaupun hormat kajian pegawai ni, bagus ni, apa semua macam dah kasihan ni, kajian medical hari ni, sayuran yang berbentuk daun-daun ni bukan makanan manusia. Dia makan dengan siapa? Haiwan. Kita masa kita kecil dulu, letak sayur, letak coklat. Kita ambil kan? Lembu letak coklat, letak sayur. Dia ambil tak boleh ambil kan? Sebab apa? Naluri. Tapi kita dipaksa kan, dah tua-tua lagi lah makan sayur, penyakit macam-macam. Dia masa budak, kita nak makan sayur? Tak, sebab bukan naluri kita.
Tapi kenapa tiba-tiba, oh kajian kata kena makan sayur banyak, dia ada fiber, dia ada serat, macam-macam anti-glucan, macam-macam benda, oh, kita kena supaya nanti kita boleh senang berak. Kenapa kita kena fikir supaya senang berak? Sebab apa? Sebab apa kita kena berak? Kenapa kita kena buang yang besar? Berak lah. Berak ni masuk benar bunyi dia. Okey, soalan saja, kenapa kita kena buang yang besar? Kalau tak buang, masalah kan? Masalah. Kenapa masalah? Sebab yang duduk dalam tu benda yang tak bagus. Sebab yang kita makan tak bagus. Tapi kalau kita makan benda yang bagus, kita tak ada masalah kalau benda tu ada di dalam. Buka tafsir, dalam syurga kita akan berak. Kenapa tak berak dalam syurga? Sebab makanan tu berkualiti. Kita hari ni makan makanan tapi dah bercampur macam-macam yang kualiti dengan tak kualiti. Maka kalau tak berak, kita problem. Maka kita kena makan sayur supaya berak. Betul tak? Ya, adakah sayur tu bagus? Jawapan tak bagus. Sebab akhirnya, bila dia buang semua benda dalam usus kita, pun tak bagus juga. Sebab bukan semua benda kena kosong dalam perut kita. Kalau kosong, bahaya gastrik apa semua sekali. Tapi hari ni kita ada produk untuk buang semua benda dalam kolon kita. Sedangkan dalam tu ada bakteria banyak. Bakteria tu ada beratus ribu yang tercipta, yang dia ada kerja dia macam-macam. Soalan saya, mana pergi makanan syurga, makanan syurga? Selain madu, selain susu, selain kurma, apa lagi, delima, tin, zaitun, apa semua ni. Okey, mana pergi mana seluar ni? Adakah Allah angkat balik ke langit lepas banyak saya tak nak? Di mana mana seluar? Selalu tak kita makan burung macam tadi? Dalam kan? Dalam makan burung. Kita kalau makan pun ayam, ayam tu spesies burung tapi dia makan betul-betul burung lah. Salwa dalam kajian dia adalah burung yang boleh terbang tapi mudah nak dapat dekat tanah. Mungkin puyuh, mungkin merpati. Kalau orang Sudan panggil burung limri, dia macam spesies puyuh. Kecil juga, senang nak lupa dekat tanah, senang nak tangkap. Tapi berapa ramai kita nak makan burung? Susah. Kalau kat Mesir, saya belajar dekat Mesir dulu, memang ada restoran jual burung merpati, ada nasi goreng dalam burung. Kalau Malaysia buat dah, saya rasa memang laku. Goreng nasi, dia sumpat masuk dalam burung merpati, dia panggang burung merpati, dia panggil hamam wahsyi. Sedap. Memang sedap. Harga 10 genih. 10 genih tu, masa tu lebih kurang RM5. Seekor burung dengan nasi goreng dalam burung, spesies burung. Mana, mana pergi mana? Secair, yang disebut dalam tafsir Ibn Kathir, iaitu dia lebih putih daripada susu. Susu mana putih? Jadi kalau lebih putih daripada susu, dia dia warnanya, warna neutral lah, warna kristal, warna transparent. Dekat Sudan, ada ulama yang buat kajian, mereka menjumpai sebatang pokok yang mengeluarkan al-manna. Ini yang saya jumpa. Ya, saya pergi ke Kordofan, 50 darjah Celsius panas, negara tengah perang. Saya di escort oleh orang yang tentera yang bawa fishing gun, panjang tu dia punya peluru. Ya, tengah perang, saya pergi tengok banyak pokok-pokok yang mengeluarkan sejenis getah yang didakwa sebagai al-manna. Memang kita buat kajian pun, Sudan antara kawasan Bani Israel. Sudan, Mesir, Palestin di kawasan Bani Israel, termasuk Habsyah, Ethiopia, kawasan Bani Israel. Dikatakan, didakwa bahawa mana adalah gam Arabik dan yang mengandungi banyak prebiotik. Tahu prebiotik apa dia? Antibiotik tahu? Antibiotik. Budak-budak makan antibiotik, kita tak bagi sebab tak elok. Tapi kalau demam selalu disuruh juga makan antibiotik, sebab tak elok. Prebiotik benda yang elok untuk probiotik. Apa pula tu? Probiotik adalah bakteria yang baik dalam perut kita. Bakteria Tuhan ciptakan, dia akan bantu kita untuk jaga apa yang ada dalam sistem kita. Tapi kalau bakteria ni jadi jahat, maka sistem kita akan rosak. Organ akan rosak, sistem akan rosak. Bakteria baik, kenapa dia jadi jahat? Sebab dia tak dapat makanan dia. Jadi prebiotik antaranya adalah al-manna. Dia akan perbaiki bakteria yang jahat jadi bakteria baik. Prebiotik dalam susu mak, dalam susu ibu. Tapi kita umur 70 tahun ni minum susu ibu. Lepas tu prebiotik orang suruh menyusui ibu tu sampai 2 tahun tu. Suruh menyusu, memang dia sangat bagus. Tapi prebiotik dalam susu mak hanya ada 10% sahaja. Prebiotik dekat buah-buahan hanya ada 7% sahaja. Prebiotik dekat buah apel ada 3% sahaja. Dalam gam Arabik ada 80% prebiotik, iaitu makanan pada bakteria.
diabaikan. Itu gaji tak terhati lah. Saya punya gaji buat dalam tafsir lah. Ya. Tak katanya rupanya. Mungkin itu almarhum. Mungkin. Tafsir sebut mungkin cendawan. Tapi bila kaji cendawan, dia tak kasih air tak hebat macam mana. Ini orang luar. Ramai orang luar. Antaranya saya juga buat benda ni lah. Dia sudah buat kajian, kita ada tim. Kita bawa masuk ke persudan. Walaupun benda tu dikontrol oleh Amerika. Amerika dia kontrol dengan para baik sebab apa? Sebab mereka yang mengontrol dunia. Dia akan guna gam Arabik untuk penstabil makanan dia. Ini dia ada Coca-Cola kan. Coca-Cola tu dia letak gam Arabik sebagai penstabil warna dan rasa. Dia panggil emulsifier. Dia panggil E414. Dia ajar kita gam Arabik untuk penstabil makanan. Sedangkan gam Arabik bukan untuk penstabil makanan sahaja. Dia adalah untuk bantu kita. Tapi barat dia ajar prebiotik ambil dekat buah cukup lah. Supaya kami boleh guna yang ni untuk syarikat. Akhirnya kita dapat bawa masuk, akhirnya orang bawa undang-undang mula start untuk perawat gam Arabik. Cuma kena guna cara yang betul. Ramai kawan-kawan saya buat, saya kata salah cara guna. Saya pernah jumpa orang kat hospital sakit, saya kata makan tak Arabik. Dia kata makan, ada orang suruh makan. Dia kata bagi makan, macam mana buat? Gini-gini. Salah cara buat. Nak beli dengan siapa-siapa silakan beli, tapi kena guna cara betul. Nak tahu cara macam mana, saya pun tak bawa produk tu. Cuma tak kata saya nak kongsi banyak benda yang disembunyikan oleh barat hari ini. Yang sebenarnya Quran cerita makanan syurga kita banyak, tapi di promo pun banyak supaya makan benda-benda yang tak berkhasiat. Akhirnya bila tak berkhasiat, tapi dia ajar kita benda ni baik, rupanya benda ni tak baik, akhirnya dia akan bagi kita pula ubat. Dia ada orang juga yang buat. Dia ajar benda yang tak baik jadi baik, kemudian dia bagi ubat untuk membaikkan benda yang tak baik. Tak ke pening benda tu? Benda yang tak baik, tapi dia beritahu kita benda yang baik. Makan, dia bagilah kita makanan-makanan segera apa semua ni. Tak baiklah. Oh, kamu, jadi kamu tak sihat lah ni. Dia pun bagi pula ubat. Yang ubat pun yang tak baik, chemical. Pun tak baik juga. Tapi kita terpaksa pergi. Sedangkan ada makanan-makanan baik yang turun daripada syurga yang kita tak nak guna. Jadi amalkanlah makanan syurga ni. Buah ada lima ke. Ini orang dah jual macam produk makanan sunnah kan. Amalkan itu insyaAllah. Kalau boleh guna yang fresh lagi elok lah. Utamakan yang fresh. Kalau boleh makan kurma selalu, madu selalu, buah zaitun tu lagi. Botol-botol pun dah murah, tak ada minyak zaitun. Benda-benda ni semua high quality. Masuklah Al-Manna. Saya rasa saya dah bawa Al-Manna pun ada 3 kotak je. Balai kat masjid. Banyak saya orang bawa pula tu. Siapa tak bawa banyak. Tiga-tiga kotak, siapa yang sempat dia lah. Yang lain boleh tinggalkan nombor telefon kalau nak, saya boleh kurier ke sini, saya boleh post ke sini. Stok pun insyaAllah hadir semua. Nak cerita dari seluruh khasiat, penyakit apa semua boleh tanya saya dekat ruang nanti. Maka itu antara lah nak cerita kajian saja, banyak telah ayat surat yang terlalu banyak. Itu mungkin kita cerita tahun depan pula. Dan saya datang sekali ke depan, kita cerita pula apa lagi sejarah sejarah yang disembunyi oleh barat. Yang kita nampak kat berita punya ada banyak benda lain lagi yang tersembunyi yang Quran cerita lama dah. Tapi kita hanya sekadar baca Quran tapi kita tak faham pun apa yang kita baca. InsyaAllah saya akan share nanti di video masing-masing. Minta maaf salah silap, minta maaf tapi masih yang hajar. Perlu kau lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah, sudah menerai. Alhamdulillah,